pencegahan risiko penularan COVID nomor 64 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat wajib memiliki surat keterangan hasil rapid test dan atau seluruh penumpang selalu menerapkan protokol kesehatan. Sampai kemarin sesuai dengan data kami belum ada peningkatan penumpang yang signifikan ya, karena memang saya lihat dibanding hari biasa masih belum kelihatan kemarin. Kemarin berapa jumlah penumpang Pak? Nah, kemarin itu 1.124. Sebenarnya harian kami itu di harian yang sebelum pasca Nataru ini sekitar 1.200. Dikirakan hari ini juga masih landai aja Pak ya? Masih landai dikirakan, tapi mudah-mudahan kalaupun memang ada peningkatan tidak terlalu signifikan. Itu apakah dinyatakan ada kewajiban tes rapid antigen Pak? Ya, itu kan kami persyaratkan sekarang dalam bepergian ya, jadi semua penumpang yang akan bepergian berangkat dari Kepulauan kita wajibkan untuk melampirkan surat keterangan sehat itu. Nah, Pak, tadi kan sempat ada tes swab antigen ini biayanya gratis atau bagaimana Pak? Jadi ada dua tempat kita fasilitasi, yang untuk di lantai 2 ini memang gratis, yang bantuan dari Kemenhub, dari BPD, jadi kita acak secara random, baik itu penumpang maupun awak bus, jadi kita fasilitasi untuk pengecekan dengan cara rapid test antigen. Hingga saat ini udah ditemukan penumpang yang positif atau reaktif? Ya, kemarin di hari pertama dari 93 itu ada satu yang dari 93 orang yang melakukan tes antigen, ada satu yang terindikasi reaktif, jadi di swab pulang tenaga medis, lalu selanjutnya ditangani oleh pihak kesehatan.